Halo, kembali lagi di RB Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan kasih tahu tutorial dan langkah-langkah untuk melakukan transfer saldo OVO ke aplikasi Dana. Oke, langsung aja simak tutorialnya ya. Langkah pertama, kalian masuk ke aplikasi OVO kalian. Lalu, pilih menu transfer. Kemudian, pilih ke rekening bank. Lalu atur ke CMB Niaga. Lalu, masukkan kode 8059. Kemudian, masukkan nomor aplikasi Dana milik kalian. Tuliskan jumlah saldo yang akan kalian transfer ke akun Dana kalian. Pilih lanjutkan. Lalu, kalian akan melihat rincian nama penerima saldo OVO kalian. Jika sudah benar, kalian tinggal klik transfer. Mudahkan teman-teman caranya. Oke, sekian dulu tutorialnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. I'm lonely and I'm tired. I'm missing you again. Oh no, once again.